Peristiwa mukjizat Ekaristi terjadi di sebuah rumah di Cincinnati, Amerika Serikat, yang disaksikan oleh banyak umat yang hadir. Saat seorang pastor menguduskan hosti, ada umat yang melihat sebuah bercak merah muncul di hosti kudus itu. Selamat datang kembali bersama kami Karya Vince yang penuh inspirasi. Hari ini, kita akan membahas sebuah peristiwa mukjizat Ekaristi di Cincinnati, Amerika Serikat, saat seorang pastor menguduskan hosti. Ada umat yang melihat sebuah bercak merah muncul di hosti kudus itu. Banyak umat dengan cepat mengabadikan momen itu dengan mengambil foto dan video apa yang mereka lihat. Sebelum lanjut, Bantu kami untuk pengembangan channel kami dengan menekankan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif Katolik menarik lainnya. Teman-teman, nonton hingga akhir video ini karena admin akan membagikan kesaksian. Seorang umat yang turut hadir saat peristiwa sakral di Cincinnati dalam bentuk screenshot ini bukanlah sekedar cerita biasa. Ini adalah pengalaman langsung dari orang-orang yang berada di tempat kejadian kesaksian mereka yang penuh keheranan dan kekaguman menjadi saksi akan kebesaran yang tak terungkapkan. Pada hari Jumat 8 September 2023 yang merupakan hari ulang tahun Bunda Maria, sebuah misa Katolik disetujui oleh uskup dan diselenggarakan di sebuah rumah pribadi di Cincinnati. Misa ini diadakan sebagai perayaan ulang tahun untuk menghormati Bunda Maria yang dihadiri sekitar 150 hingga 200 umat. Pastor Mike dari Filipina memimpin misa sebagai celebran, didampingi oleh Pastor Jeff dari Kentucky dan seorang diakon. Saat Pastor Mike menguduskan hosti, ada umat yang melihat sebuah titik kecil muncul di dalamnya. Meskipun ada umat yang ingin mengambil foto, mereka merasa tidak pantas. Namun ada sebagian umat sempat mengambil foto dan video. Setelah misa selesai, Pastor Mike memberitahu kepada umat bahwa darah muncul di Hosti. Umat lain menunjukkan video singkat yang telah mereka ambil, dan bersama-sama mereka melihat titik merah kecil di Hosti. Umat yang hadir dan melihat peristiwa kudus itu menangis dan merasa tersentuh. Bagi mereka, ini baru pertama kalinya mereka melihat peristiwa kudus itu secara langsung. Hosti yang telah berubah itu telah dibawa ke uskup Agung Schnur. Sejumlah saksi menyaksikan keajaiban yang terjadi selama misa tersebut, terlepas dari keyakinan individu terhadap mukjizat. Peristiwa ini memicu diskusi mendalam tentang makna ekaristi dalam iman Katolik. Marilah kita fokus pada pesan-pesan yang disampaikan, bukan hanya pada tanda-tanda dan mukjizat ini. Bruder Carmelo mengingatkan kita bahwa Bunda Maria dari ekaristi dan Rahmat. Meminta kita untuk lebih banyak berdoa, memperkuat iman, kita menerima sakramen-sakramen, dan mengenang pengorbanan putranya di kayu salib untuk keselamatan kita. Tuhan hadir dalam berbagai cara, terkadang melalui tanda-tanda umat Katolik meyakini bahwa ketika Ekaristi dikonsekrasikan dalam misa, substansi roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Setelah Ekaristi diberkati. Ia menjadi kehadiran nyata Kristus yang kudus. Sebagai umat Katolik, kami meyakini bahwa Ekaristi adalah tubuh dan darah sejati Kristus. Meskipun bentuknya tetap sama, substansinya telah berubah menjadi kehadiran Kristus yang sakral, hosti, dan anggur misa yang melambangkan tubuh dan darah Kristus disajikan kepada umat sebagai simbol penyempurnaan ibadah dalam praktiknya. Umat Katolik diharapkan menerima ekaristi hanya dalam keadaan yang layak, tanpa dosa berat yang belum diakui. Bagi mereka yang sadar akan dosa besar, mereka menghukum diri sendiri dengan tidak menerima hosti atau anggur. Misa video dan foto mengenai peristiwa suci tersebut tersebar luas di media sosial dan mendapat beragam komentar dari pengguna. Seorang umat yang turut hadir saat peristiwa sakral di Cincinnati akan berbagi kesaksian pribadinya yang akan diunggah oleh admin dan tersedia untuk dilihat oleh teman-teman baik dalam bentuk screenshot maupun pada akun Facebook Real Heather the For Lange. Bagi umat Katolik, anggur misa dan hosti dianggap sakral, dan sebagai penyempurna ibadah yang melambangkan kedekatan seorang manusia dengan Tuhannya. Perjamuan kudus merupakan upacara suci umat Kristiani yang menandakan keselamatan dari Yesus bagi seluruh umatnya. Dalam perjamuan kudus, terdapat prosesi memakan roti dan meminum anggur yang menjadi simbolisasi tubuh dan darah Yesus. Dalam Perjamuan Kudus, umat Kristiani memakan satu roti sebagai tanda kesatuan umat dalam tubuh Kristus. Roti dalam Perjamuan Kudus dipecah-pecahkan untuk mengingatkan umat akan tubuh Kristus yang telah disalibkan. Umat harus makan tubuh Kristus dalam arti dipersatukan di dalam Dia dengan menerima apa yang dilakukannya bagi manusia. Sementara itu, anggur melambangkan darah Kristus yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Anggur disebut juga sebagai cawan pengucapan syukur, karena merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Darahnya yang tumpah tersebut memberi pengampunan dan menghindarkan umat dari hukuman Allah. Roti dan anggur dilambangkan sebagai kehadiran Kristus. Ekaristi di dalam pandangan Gereja Katolik itu puncak dari seluruh sakramen. Di antara ketujuh sakramen itu, Ekaristi disebut sebagai sumber dan puncak kehidupan umat Kristiani. Gereja Katolik percaya terhadap apa yang disebut transubstansiasi, yaitu sesaat usai diucapkan konsekrasi. Perubahan roti dan anggur menjadi kehadiran Kristus dalam Ekaristi. Substansi roti tanpa ragi dan anggur itu telah diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Meskipun bentuknya sama, rasanya sama, tetapi hakikatnya yang berbeda, esensinya sudah berbeda pada akhirnya. Peristiwa Hosti Berdarah di Cincinnati menjadi pengingat bagi kami semua akan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Terlepas dari pandangan individu, mukjizat ini mengundang kita untuk merenungkan lebih dalam makna dari ritual perjamuan kudus dan menghormati kekudusan sakramen tersebut. Terima kasih telah menonton hingga akhir video ini. Tanpa rasa takut dan dengan iman yang lebih besar dari sebelumnya. Mari kita terus dalam iman tetap diberkati, dan terus berdoa agar Allah menunjukkan kepada kita semua kasih karunia dan berkahnya. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda atau pemikiran Anda di bagian komentar. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Amin.